Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita berjumpa lagi dan salam menjemput rezeki. Okey, hari ini admin nak update berkenaan dengan payment lagi. Okey, di sini admin dah withdraw sebanyak 2 kali dan hari ini admin nak withdraw lagi untuk ketiga kali. Jadi kita lihat sama ada kita punya withdrawal berjaya lagi ataupun tidak. Jadi di sini admin dah kumpul sebanyak 4000 Ketli. Kita klik di sini. Okey, di sini admin boleh withdraw sebanyak 521 koin. Jadi kita klik sell, kemudian kita masukkan amount di sini. Jadi kalau kamu bermain percuma, okey, kamu kena ada 30 koin ya baru kamu boleh withdraw. So di sini admin ada 521. Jadi untuk 521 koin ni nilainya lebih kurang dalam 1.7 USDT. Jadi admin klik sell. Okey, kita punya withdrawal dah success. Kita tinggal lihat di dalam Binance. Okey, admin dah dapat sebanyak 1.74 USDT. Jadi setiap kali kita withdraw, dia tidak ada charge fee ya. Jadi berapa yang kita withdraw, itulah yang kita akan dapat. Jadi ini adalah withdrawal yang ketiga di dalam CoinKetly. Jadi kalau kamu masih ada lagi yang belum daftar, kamu boleh daftar percuma, kamu boleh mining percuma. Okey, sebelum ni admin modalkanlah dalam 10 USD ya. So dia punya withdrawal laju ya, tak sampai seminit dia dah masuk di dalam Binance. So total admin dah withdraw sebanyak 825 koin. Jadi kalau kita lihat di sini bagian sell 825, lebih kurang admin dah withdraw sebanyak 2.75 USDT. Jadi di sini admin dapat sehari dalam 105 koin. Jadi untuk keuntungan, okay, kamu boleh lihat bahagian daily. So sehari kita dapat 3% sahaja. Jadi kalau kamu yang belum daftar lagi, kamu boleh lihat di dalam video sebelumnya. Admin ada sertakan link di bawah cara untuk setting kita punya CoinKetly di dalam Binance. Okay, ini saja yang admin nak share untuk anda semua berkenaan dengan withdrawal. So kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.